Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ingat Allah hormati ibu-ibu, para ummahat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di bulan suci ini marilah kita senantiasa membasahi lisan ini dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur alhamdulillah, kita di kesempatan yang berbahagia ini masih diberikan taufik, kemudahan dan pertolongan sehingga kita semua bisa mengisi hari-hari di bulan Ramadan dengan memanfaatkannya untuk thalabul ilmi. Karena di antara cara terbaik untuk memanfaatkan di bulan Ramadan adalah dengan mengisi hari-hari di bulan yang mulai ini dengan memperbanyak thalabul ilmi. Karena betapa kita itu sangat membutuhkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan semakin lama belajar, semakin seseorang itu semangat di dalam menuntut ilmu, maka insya Allah hidupnya akan semakin terarah, hidupnya akan semakin teratur, dan tentunya hidup yang punya ghoyah, punya tujuan, yaitu untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ibu-ibu, para ummahat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kajian kita tentang untaian nasihat Luqman Al-Hakim sudah selesai nih. Tidak terasa ada sampai 9 bagian nih untaian nasihat dari Luqman Al-Hakim, yang kalau kita merefresh kembali, intinya adalah bagaimana kita bisa mengambil hikmah, pelajaran yang berharga dari bagaimana metode Luqman Al-Hakim di dalam mendidik putranya. Intinya bahwasannya Luqman Al-Hakim itu mendidik putranya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita lihat bagaimana Luqman Al-Hakim senantiasa menanamkan tauhid kepada putranya dan senantiasa memperingatkan putranya dari kesyirikan, karena kesyirikan adalah kedzaliman yang besar. Luqman Al-Hakim mengingatkan bagaimana
anak itu harus berbakti kepada kedua orang tua, ibunya yang telah mengandung dalam keadaan yang lemah bertambah-tambah, belum lagi menyapih selama 2 tahun, sehingga harus bersyukur kepada Allah dan juga berbakti kepada kedua orang tua. Termasuk hikmah pelajaran dari Luqman Al-Hakim adalah bagaimana seseorang itu tetap bermuamalah baik dengan orang tua, bahkan meskipun orang tua itu memerintahkan kepada kesyirikan. Tidak boleh ditaati, tapi pergaulilah kedua orang tua dengan baik. Kemudian kita lihat bagaimana Luqman Al-Hakim mengingatkan kepada putranya bahwasanya sapa sing nandur bakal ngunduh. Luqman Al-Hakim mengingatkan bahwasanya seberat dzarrah, seberat biji sawi, baik ya yang ada di langit maupun bumi, niscaya Allah akan mendatangkan balasannya. Jadi Luqman Al-Hakim mengingatkan kepada putranya tentang balasan akhirat. Bagaimana anak itu kuat keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Termasuk bagaimana Luqman Al-Hakim mengingatkan putranya untuk mendirikan sholat, amar ma'ruf nahi munkar, bersabar atas apa yang menimpa. Bahkan Luqman Al-Hakim tidak hanya mengajarkan akidah, ibadah, tapi juga apa, beliau mengajarkan akhlak yang mulia, yaitu jangan memalingkan muka, jangan berbuat sombong, dan jangan berjalan di muka bumi dengan penuh keangkuhan, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Tapi berjalan dengan sederhana, lunakkan kalau berbicara. Nih, jangan teriak-teriak, jangan keras-keras, karena seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Itu beberapa faedah nih, kesimpulan kita selama mengkaji untaian hikmah dari Luqman Al-Hakim, yang semoga kita bisa meresapinya dan bisa kita amalkan di dalam mendidik putra-putri kita. Nah, di kesempatan bulan Ramadan ini, materi kajian parenting kita akan kita kaitkan dengan bulan Ramadan. Sehingga tema kita di kesempatan pagi hari ini adalah buah parenting dari ibadah puasa. Buah parenting dari ibadah puasa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berpuasa selama 11 hari ini nih. Kecuali kalau yang Senin. Enten yang Senin mboten mulainya? Ada nih. Atau semuanya Selasa. Nih. Ternyata ibu-ibu yang dirahmati Allah, 10 awal pertama bulan Ramadan niku ternyata berjalan dengan sangat cepat. Tidak terasa kita sudah
dapat sepertiga. Pertanyaannya adalah, sejauh mana ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu bisa membekas dalam hati kita? Sejauh mana ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu merubah kehidupan kita menjadi lebih baik? Sudahkah di bulan Ramadan ini akidah, keimanan kita, keikhlasan kita semakin menguat? Sudahkah di bulan Ramadan ini ibadah kita semakin sungguh-sungguh? Sudahkah ibadah kita itu semakin berkualitas? Dan yang menjadi pertanyaan pula adalah, sudahkah bulan Ramadan ini menjadikan kita semakin berakhlak mulia? Tamu agung sudah datang, sudahkah kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, terutama untuk mendidik diri sendiri sebelum mendidik anak-anak kita? Karena memang parentingnya, tarbiyah pendidikan anak itu akan sukses dengan izin Allah itu ketika orang tua sudah berhasil mendidik dirinya sendiri. Kalau orang tua tidak bisa mendidik diri sendiri, maka bagaimana akan bisa mendidik putra-putrinya? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang enggak punya itu enggak bisa memberikan apa-apa. Nih. Sehingga kalau kita ingin menanamkan suatu nilai-nilai tarbiyah ke dalam anak kita, maka kita yang terlebih dahulu, yang pertama untuk memiliki nilai tersebut. Sebagai contoh, kalau kita ingin anak-anak rajin membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, maka tentunya orang tua harus terlebih dahulu ya memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Karena orang tua harus memberikan qudwah, memberikan contoh yang baik. Maka kita berusaha memanfaatkan momentum Ramadan ini, yang bisa jadi tidak ada yang tahu, bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi seseorang. Nih, buktinya banyak. Banyak orang-orang yang tahun lalu masih berpuasa bersama kita, tarawih bareng, Idul Fitri bareng, namun ternyata sudah mendahului kita. Sekarang sudah berbaring ditemani hewan-hewan tanah. Sudahkah kita memanfaatkan momentum Ramadan ini sebaik mungkin untuk mendidik diri dan anak-anak kita? Yang mana seseorang itu akan sukses ya di dalam memetik buah parenting di bulan yang mulia ini, apabila ia menyambut bulan Ramadan ini dengan semangat, dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Karena
Nabi alaihi salatu wasalam pun memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Ataakum Ramadan syahrun mubarak. Wahai para sahabat, telah datang bulan Ramadan kepada kalian. Syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Iftarada alaikum asyam, yang mana iftaradallah, Allah mewajibkan bagi kalian ibadah puasa. Ini adalah modal berharga. Bagaimana kita di bulan Ramadan ini optimis, semangat, sungguh-sungguh, penuh harap, dan harus ada niat dalam hati kita bagaimana menjadikan Ramadan ini kesempatan untuk mendidik buah hati kita. Jadi modalnya itu adalah apa? Menyambut dengan penuh gembira, sukacita, optimis, semangat, sungguh-sungguh. Dan tidak boleh lupa, meskipun semangat, meskipun apa, optimis, namun jangan sampai lupa, harus tetap bersandar dan bertawakal kepada Allah. Kita di bulan Ramadan ini sangat-sangat membutuhkan pertolongan Allah, sangat-sangat membutuhkan kemudahan dari Allah. Sehingga kuncinya adalah tawakal. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah menjelaskan bahwasannya dalam menyambut datangnya musim-musim ibadah, seorang hamba sangat membutuhkan bimbingan, bantuan, dan taufik dari Allah Ta'ala. Nah, seseorang itu akan dapat taufik, dapat petunjuk, dapat pertolongan Allah, itu adalah sejauh mana dia itu bertawakal, bersandar kepada Allah. Semakin bertawakal, semakin bersandar kepada Allah, maka akan semakin besar taufik dan pertolongan Allah. Para ulama salaf saja ini, 6 bulan sebelum Ramadan tiba, mereka sudah apa? 6 bulan sebelum Ramadan tiba, mereka berdoa, memohon kepada Allah agar bisa menjumpai bulan yang mulia ini, memohon agar dimudahkan untuk beribadah di dalamnya. Ini menunjukkan tawakal yang kuat, tawakal yang besar. Bagaimana para ulama salaf 6 bulan sebelum datangnya Ramadan sudah bersungguh-sungguh berdoa. Jadi sebelum beramal itu apa? Menunjukkan sikap tawakal, semata-mata berharap kepada Allah agar ditolong, agar diluruskan amalannya, diluruskan niatnya. Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa para ulama sepakat, salah satu indikasi taufik Allah Ta'ala kepada seseorang adalah pertolongan Allah untuknya.
Sebaliknya, salah satu tanda kehinaan seseorang, kenistaan seorang hamba, adalah ketika seseorang itu bergantung kepada kemampuan diri sendiri. Jadi di bulan Ramadan ini, harus kita tampakkan rasa tawakal kita kepada Allah. Tampakkan rasa butuh kita kepada Allah. Tampakkan rasa lemah kita, tidak berdayanya kita. Kita itu enggak bisa ibadah dengan sempurna, melainkan semata-mata taufik dan pertolongan dari Allah. Kita ingat manusia itu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia dijadikan bersifat lemah. Jadi modalnya adalah ketika kita menyadari kelemahan, kita akan bersandar kepada Zat yang Maha Kuat, Al-Qawi, Al-Matin. Sehingga jangan sampai seseorang itu di bulan Ramadan yang seharusnya rendah hati, jangan sampai merasa lebih banyak amalnya daripada orang lain, daripada saudaranya. Ibu-ibu, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ramadan itu adalah, kalau kita renungi, adalah waktu yang sangat tepat untuk mendidik anak. Karena jika berhasil mendidik sang buah hati di bulan suci ini, maka akan bisa memberikan dampak positif yang luar biasa bagi anak. Karena tarbiyah di bulan Ramadan ini nih, karakteristik tarbiyah pendidikan di bulan Ramadan itu adalah anak akan langsung melihat, anak akan langsung meniru, mencontoh apa yang terjadi di sekelilingnya. Termasuk kebiasaan yang sering dilihat oleh anak, itu akan menciptakan kebiasaan yang positif. Dan ini adalah termasuk cara ampuh dalam pendidikan anak. Jadi bagaimana orang tua itu menciptakan kondisi yang apa? Kondusif. Bagaimana menciptakan suasana rumah yang di situ suasananya adalah perlombaan, berlomba-lomba memperbanyak ibadah. Betapa indahnya rumah jika seandainya anggota keluarganya, ayah, ibu, kakak, adik, semuanya anggota keluarga berlomba-lomba memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, berlomba-lomba bersedekah, berlomba-lomba membaca buku agama. Sehingga buah parenting yang bisa dipetik di bulan Ramadan ini adalah
kehadiran bulan suci bagi orang tua itu bisa memaksimalkan metode takwid, metode membiasakan, metode kebiasaan itu kita maksimalkan di bulan Ramadan ini. Jadi bagaimana kita itu membiasakan hal-hal yang positif bagi anak di bulan Ramadan ini agar nanti bisa membekas dan bisa bertahan selepas Ramadan nanti. Metode kebiasaan yang mana melalui kebiasaan tersebut anak akan merekam merekam segala apa yang dilihat. Terlebih lagi ibu kita perlu untuk memanfaatkan apa? Kehangatan Ramadan, kebersamaan di bulan Ramadan. Yang mana kalau kita renungi, ternyata bulan suci Ramadan merupakan saat yang sangat baik untuk mendekatkan dan menghangatkan hubungan antar anggota keluarga. Yang mana di bulan suci ini yang mungkin kalau di luar Ramadan enggak bisa bareng. Kalau di luar Ramadan Ustaz, makan itu enggak bisa bareng. Suami dengan istri enggak bisa bareng makannya Ustaz, apalagi dengan anak-anak. Kalau Ramadan pripun Bu? Bukannya bisa bareng enggak kan? Bareng kan ya, alhamdulillah. Enggak mungkin enggak bareng ya. Buka bareng. Sahurnya bareng mboten, Bu? Bareng ya? Ada enggak ibu-ibu sahurnya jam 3, bapak dan anak sahur jam 4? Nek sahur ya ampun terlalu kecepetan ya. Mungkin mau enggak? Cepet apa Bu? Cepet lu ini. Ada sebagian masyarakat niku nggih, kalau sahur niku tesih jam 3 nggih. Jam 3 itu dari dulu nggih. Jam 3 bapaknya sahur. Nggih. Bahkan kalau di kampung niku jam 2 itu sudah bengak-bengok tengku nggih. Tengtoang nggih. Nggih. Padahal sekarang kan ya sampun ada alarm HP. Kira-kira kalau sahur jam 4, jam 4 pas sahur cukup gak tentu? Jam 4 cukup ya? Cukup ya. Kalau imsak cukup gak tentu? 10 menit sebelum adzan cukup nih, yang penting badan kesusu, badan terburu-buru, badan tergesa-gesa. Sebagian masyarakat ada yang kalau imsak sudah nggak makan minum lagi nih, karena dikira kalau sudah imsak berarti harus ditahan nih. Jadi coba kita manfaatkan kebersamaan di bulan Ramadan ini untuk mendekatkan, menghangatkan kembali hubungan antar anggota keluarga. Sambil kita cek bagaimana anak itu cara makannya. Dan sebenarnya ketika makan itu kan bisa kita
tanamkan nasihat-nasihat yang berharga bisa berbicara dari hati ke hati. Kalau dalam syariat, boleh enggak Bu makan sambil berbicara? Boleh. Bahkan apa itu termasuk hal yang dianjurkan. Gimana Bu rasanya makan terus neng-nengan? Makannya itu khusyuk lho Bu, anteng gitu nih. Ah, jadi nggak hangat nih, jadi nggak hangat kan gitu. Biasanya nggak yang makan sambil ngobrol, sambil ngomong yang ringan. Yang penting kalau anak-anak nih dilatih biar nggak keselak, bagaimana kalau makan itu anteng duduk. Nah, di momen kebersamaan ini, maka orang tua bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk lebih intensif mengenalkan dan mendidik anak tentang Islam. Karena fungsi keluarga itu kan sebagai sarana tarbiyah, sebagai sarana pendidikan. Yang masya Allah, ketika buka bareng, ketika sahur bareng, taraweh bareng, puasa bareng, tadarus bareng, ini kan kalau kita perhatikan ada pendekatan komunikasi yang efektif. Maka di bulan Ramadan ini kita maksimalkan nuansa kebersamaannya. Nih, dimaksimalkan kebersamaan ketika berbuka, sahur, sholat berjamaah. Ini bisa kita maksimalkan. Kalau kita ingat bagaimana kita menyadari bahwasannya betapa indahnya kebersamaan. Kalau Ramadan buka ada anggota keluarga yang kurang, yang gak ikut berbuka, terasa ada yang kurang. Sebagaimana ketika Lebaran, ketika Idul Fitri, ada anggota keluarga yang napa, yang tidak mudik, yang tidak pulang kampung, itu akan terasa ada yang kurang. Apalagi anggota keluarga, ada sebagian anggota keluarga niku napa yang Ramadan kemarin, Idul Fitri kemarin masih bisa bersama, ternyata Ramadan tahun ini, Idul Fitri tahun ini sudah enggak bisa bersama lagi. Karena ternyata sudah dipanggil oleh Allah. Pasti ada yang kurang. Biasanya pun ketika Idul Fitri langsung nangis karena Idul Fitri terasa ada yang kurang. Maka kita manfaatkan kebersamaan yang indah di bulan Ramadan ini. Kita ingatkan bagaimana nanti kebersamaan yang lebih indah di surga ketika bertemu kembali dengan anggota-anggota keluarga.
yang pasti di dunia ini akan berpisah sementara, tapi harapannya adalah bisa berkumpul di surga nanti. Jadi kita berusaha memanfaatkan apa? Kebersamaan ini. Nah, di dalam kebersamaan di bulan Ramadan, apa saja yang bisa kita tanamkan kepada anak-anak kita? Apa saja yang bisa kita tanamkan? Buah parenting apa yang bisa kita petik dari ibadah puasa? Yang pertama, menanamkan akidah bagi anak. Jadi buah parenting dari ibadah puasa itu adalah buah keimanan, buah akidah. Yang mana akidah sekali lagi sangat penting untuk ditanamkan sejak usia dini, yang mana kehadiran bulan suci Ramadan itu bisa meningkatkan iman seseorang, bisa kuat iman seseorang. Kita lihat nih, banyak di dalam hadis Nabi niku kan ibadah-ibadah di bulan Ramadan selalu dikaitkan dengan keimanan dan keikhlasan. Ibadah-ibadah di bulan Ramadan sering dikaitkan dengan apa? Iman dan ikhlas. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana," barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, "imanan wahtisaban," karena iman dan ihtisab. Ihtisab ini apa? Ikhlas mengharap ridha Allah, mengharap surga. Imanan wahtisaban, maka apa? Wufirallahu mataqaddama min dzanbih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berarti kunci agar dapat ampunan Allah di bulan Ramadan ini, kuncinya adalah puasanya harus karena iman, puasanya harus ikhlas karena Allah. Karena di bulan Ramadan ini ada nih Bu yang puasanya itu enggak ikhlas. Loh, ada Ustaz? Ada. Enten mboten Bu, tiyang punika puasanya karena pekinguh, rapenak karo tanggane, pekinguh kali sesama anggota keluarga. Dados wonten tiyang niku puasanya karena kepeksa, karena enggak masak, ya udah puasa. Jadi apa? Iman dan ikhlas. Kalau pengen diampuni, mendapatkan ampunan Allah, maka harus puasa ikhlas.
Dan puasa itu kalau kita perhatikan sifat ibadah puasa itu kan melatih seseorang ikhlas. Karena ibadah puasa itu ibadah yang tersembunyi. Orang lain enggak tahu kita ini puasa atau enggak. Yang penting kan kalau ketika di keramaian, ketika terang-terangan kan kelihatan enggak makan dan minum, wah berarti puasa. Enggak tahu nanti di mana, di kamar nguci pintu terus nyeduh supermi gitu ya. Ada juga anak-anak itu kalau wudu, wudunya lama bu, ternyata sambil apa? Sambil minum, berkumur tapi ditelan. Jadi ibadah puasa itu memang melatih keikhlasan, sehingga para ulama salaf itu menjelaskan barang siapa yang ingin belajar ikhlas maka bisa dimulai dengan apa? Bisa dimulai dengan puasa. Barang siapa yang ingin belajar ikhlas maka bisa dimulai dari puasa. Dan barang siapa yang ingin belajar beribadah, nih, barang siapa yang ingin belajar beribadah maka bisa dimulai dengan doa. Karena doa itu kan ibadah yang paling mudah. Semua orang bisa berdoa nih. Bahkan orang bisu pun bisa berdoa di dalam hatinya. Seseorang dalam keadaan sakit parahnya seperti apa masih bisa berdoa, masih bisa berharap kepada Allah. Jadi kalau ingin belajar beribadah, mulai dengan doa. Ini hadis yang lain. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau ingin dosanya diampuni oleh Allah, maka kuncinya adalah tarawehnya harus ikhlas. Harus karena iman dan ihtisaban. Barang siapa yang sholat taraweh di bulan Ramadan karena iman dan ihtisaban, ikhlas mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Enten mboten bu, tiyang niku taraweh ning mboten ikhlas. Tandane napa? Ciri-cirine pun mboten ikhlas pripun? Imami rada dawa sithik. Pripun? Ngeluh nggih. Grundel. Nggih, suwemen nggih. Imame kok dawa-dawa kok enggak paham-paham nggih. Nggih. Padahal jenenge mboten apa? Mboten terlalu panjang. Sehingga di bulan Ramadan ini masjid yang favorit adalah apa? Masjid yang paling cepat tarawehnya. 23 rakaat cuma berapa menit, Bu? Pinten? 6 menit. 23 rakaat cuma 6 atau 7 menit. Iku ndah cepet nggih. Nggih. Tiba-tiba walabdolin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepet sangat. Jadi kuncinya nggih, tarawih karena iman dan ikhlas.
Ampun tarawih niku karena kekiwuh kali tonggo. Tonggoku tarawih, masa aku ora tarawih. Bahkan enten tiyang niku Bu, salat tarawih nggih. Tapi salat lima waktu mboten nggih. Tarawih iya, tapi kalau salat lima waktu ditinggalkan. Seolah-olah salat tarawih lebih utama daripada salat lima waktu. Jadi kesempatan bagaimana bulan Ramadan ini untuk menguatkan akidah, menguatkan keimanan. Kalau kita ingin mendidik anak berpuasa, kita nih harus apa? Pertama kan nih harus kita jelaskan kenapa puasa, apa alasannya. Bukan kok tiba-tiba nak kamu besok puasa ya, karena ibu puasa, bapak juga puasa, teman-teman puasa, jadi kamu juga puasa. Dan belum dijelaskan kenapa puasa. Seharusnya dijelaskan terlebih dahulu. Nih, kenapa berpuasa? Karena puasa perintah Allah. Ya, karena puasa itu adalah apa? Untuk Allah. Nanti Allah yang akan berikan balasan khusus. Dan memang nih, sangat penting untuk mengajari anak berpuasa itu sejak dini agar bisa beradaptasi. Bahkan puasa itu bisa kita latih untuk anak-anak sejak dini, sejak kecil, usia TK mungkin atau usia SD. Sehingga yang penting adalah jelaskan dulu hal-hal yang berkenaan dengan ibadah puasa. Apa tujuannya, apa hikmahnya, kenapa berpuasa. Jangan sampai, kenapa kamu puasa nak? Lah teman-temanku puasa. Terus gak tahu alasannya. Setelah itu nih, kita berikan contoh kepada si kecil. Bagaimana kita ajak si kecil ikut sahur, kita ajak ikut berbuka, kita kenalkan lo seperti ini puasa itu. Dan yang terpenting nih ibu-ibu, kita lakukan secara bertahap. Melatih anak berpuasa niku bertahap. Enggak apa-apa nih dimulai mengajarkan si kecil itu berpuasa 3 sampai 4 jam. Kalau belum mampu beduk. Beduk niku kan subuh sampai jam 12 nih. Kalau belum mampu enggak apa-apa 3 sampai 4 jam. Nanti kalau sudah beradaptasi maka kita bisa perpanjang lagi durasinya. Kita bersyukur sekali le Bu, di Indonesia itu kita berpuasa selama berapa jam? 13 jam. Alhamdulillah ya. Tapi enten nih, ada di sebagian negara itu puasanya hanya 9 jam Bu. Pengen pindah teng mriku mboten? Gen cepet Bu, nggih. Puasane gen cepet dados pindah ke negara yang napa? Puasanya hanya 9 jam. Tapi enten nih, negara yang puasanya itu sampai 22 jam. Negara pun Ibu. Nih, Islandia, Norwegia, Swedia ini kan berdekatan.
Jadi di sana itu kalau menurut kita di sana niku ibu perumpamaannya adalah jam 12 malam itu baru apa bu? Baru berbuka. Jam pinten? Jam 12 malam. Terus berpuasa lagi. Jadi di sana matahari terbenam itu di jam 12 malam. Dan nanti akan terbit lagi jam pinten? Jam 2, Bu. Jam 2 malam. Berarti di sana malam hari cuma berapa jam? 2 jam. Ibaratipun apa? Jam 12 malam berbuka, sholat maghrib, sholat isya, sholat taraweh, bar taraweh langsung apa? Sahur meleh. Langsung apa sahur? Langsung puasa. Karena itu adalah di musim panas. Di musim panas di negara dekat kutub itu napa? Siang harinya lebih panjang. Siang harinya lebih panjang. Beda kalau musim dingin nih, kebalikannya. Nah, jadi bisa apa kita latih bertahap. Nanti kalau lu ya sakit kosong beduk, nggih. Kalau kosong beduk niku dilanjutkan lagi enggak, Bu, sampai maghrib? Biasanya pun dilanjutkan nih. Sehingga tugas kita adalah bagaimana membuat puasa itu terasa menyenangkan. Itu untuk menambah semangat anak berpuasa. Kita buat ibadah puasa itu semenarik mungkin. Enggak apa-apa nih, kita buat tabel pencapaian ibadah puasa di bulan Ramadan. Kita buat kertas agak besar gitu nih, kasih hiasan yang menarik, ditempel di pintu atau di tembok. Nanti kalau puasanya berhasil dicentang gitu nih, kasih bintang. Masya Allah. Dan kalau kita ingin ngajak anak sahur bareng, berarti kuncinya apa? Tidur lebih awal agar bisa dibangunkan, agar si kecil tidak apa? Kekurangan waktu istirahat. Dan juga yang penting adalah berikan apresiasi jika anak berhasil berpuasa. Kasih reward. Kasih apa, Bu? Menu berbuka puasa yang menjadi makanan favoritnya. Dan jika anak belum berhasil, sebaiknya jangan dimarahi. Karena masih kecil, belum wajib. Yang penting orang tua itu memberikan semangat lagi. Semoga besok bisa lebih baik lagi. Dan yang terpenting ibu-ibu ini, kalau pengen mengajari anak berpuasa, tetap diperhatikan, diawasi kesehatan si kecil. Kalau anak memiliki masalah kesehatan, maka sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Karena dua penyakit yang diwaspadai ketika berpuasa apa? Hipoglikemia dan dehidrasi. Jadi kalau anak ini kubu terlihat lemes, pucet, gak konsentrasi, keringat dingin, bahkan sampai tubuh gemetar, niku tanda apa? Hipoglikemia. Dan jika anak itu apa?
terlihat lemas, mata cekung, bibir kering, kulitnya keriput, padahal masih kecil kok keriput nih. Dan urin buang air kecilnya sedikit, maka itu adalah tanda dehidrasi. Jadi anak kalau dilatih puasa terus dia lari-lari siang, lari-lari ke sana kemari, sepedaan terus panas-panasan, terus dia izin, Umi mau minum. Terus apa Bu? Enggak boleh. Ini. Lah, tidak sampai maghrib. Salah sendiri, siapa suruh kamu lari-lari? Panas-panasan. Terus ternyata dehidrasi, oh, bahaya kan nih? Kalau kelihatan ciri-ciri dehidrasi nih, segera nggak apa-apa minum. Dan juga penting juga memperhatikan gizi yang seimbang. Yang seimbang ketika sahur dan berbuka nih. Yang penting sayurannya diperbanyak. Syukur ada susunya. Bagaimana seimbang antara karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral nih. Harapannya kebutuhan nutrisinya bisa terpenuhi dengan baik. Dan juga perhatikan pemenuhan cairan tubuh anak di malam hari agar di siang harinya tidak dehidrasi. Dan yang terpenting ibu-ibu, jangan dipaksa. Mendidik anak berpuasa di bulan Ramadan itu kan butuh kesabaran, butuh kedisiplinan. Yang penting apa? Jangan dipaksa, jangan dimarahi, tapi kita perlu bersabar untuk melatih anak berpuasa. Jadi gitu nih, yang pertama buah parenting yang bisa dipetik dalam ibadah puasa itu apa? Menanamkan akidah, keimanan, keikhlasan. Karena keikhlasan inilah yang menjadi ruhnya ibadah. Demikian pula nilai akidah yang bisa kita tanamkan dari ibadah puasa itu adalah apa? Muraqabah, merasa diawasi Allah. Bagaimana melatih anak itu yakin bahwasannya Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, sehingga puasa itu harus jujur. Enggak boleh bohong. Enggak boleh makan sembunyi-sembunyi, minum sembunyi-sembunyi. Jadi menumbuhkan apa? Sifat muraqabah, sifat merasa diawasi oleh Allah. Jadi melatih bagaimana seseorang itu ihsan. Ihsan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Berarti kesempatan untuk menanamkan akidah. Kemudian pendidikan ibadah. Pendidikan ibadah. Dan tidak hanya ibadah puasa saja, tapi ibadah yang lain juga penting untuk dibiasakan.
sholat fardu berjamaah, sholat taraweh, zikir, tadarus Al-Quran, infak, dan seterusnya. Dan alhamdulillah nih, ketika di bulan Ramadan biasanya anak-anak dapat buku apa bu? Buku yang untuk sering tanda tangannya kali? Nih, mutabaah nih, checklist minta tanda tangan. Biasanya banyak penceramah di bulan Ramadan itu jadi artis dadakan nih, artis anak-anak minta tanda tangan gitu. Sampai capek mungkin nih, nggak apa-apa nih, jadi nggak apa-apa buat checklist target ibadah yang wajib, yang sunnah. Jadi memang kita tanamkan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan. Mulai dari perbanyak sholat sunnah, sholat rawatib, sholat duha, zikirnya, baca Al-Qur'annya. Sehingga harapannya ibadah ini bisa terbiasa nanti di ketika di luar Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan akhlak. Berbagai macam akhlak mulia itu bisa ditanamkan dan dibiasakan saat berpuasa. Bagaimana melatih anak itu disiplin, ketika sahur disiplin waktunya, ketika sudah adzan subuh nggak boleh makan lagi, berarti kan melatih disiplin. Ketika sudah adzan maghrib disunahkan untuk menyegerakan berbuka, melatih anak disiplin. Bagaimana melatih akhlak jujur? Karena kalau bohong, bu, barang siapa yang berbohong di bulan Ramadan, apakah puasanya batal? Ayo ngapusi, batal loh engko posone. Apakah berbohong membatalkan puasa? Batalkan batal? Tidak. Jadi sesuatu yang dianggap membatalkan padahal enggak membatalkan. Contohnya apa? Berbohong itu tidak membatalkan puasa. Berarti enggak apa-apa nih berbohong. Ya bukan gitu. Enggak membatalkan tapi bisa mengurangi apa? Pahala puasa. Bahkan berkurang ada nih orang yang berpuasa tapi malah minus. Pahalanya apa bu? Minus karena kakean dosa. Ruba so'imin laisalahu hadduhu min siyamihi illal ju' wal atosh. Betapa banyak orang yang berpuasa yang tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Bagaimana anak ini kita didik anak punya akhlak sabar. Ibu lapar haus, sabar ya nak ya, sabar. Ayo tidur saja nanti ibu bangunin gitu nih. Ngerti dulu nih. Atau kita, ayo tak kasih mainan. Ayo ibu setelkan HP. Hore. Main HP dari ba'da asar sampai maghrib. Oke. Nih. Jadi pendidikan akhlak. Ada lagi pendidikan psikologi atau emosi.
bagaimana kita ketika puasa itu dilatih untuk tidak marah-marah. Padahal kan orang itu biasanya kalau lapar, orang itu kalau napa Bu, lemes, biasanya pun mudah napa? Mudah marah. Hati-hati nih, orang berpuasa itu mudah napa? Mudah marah, mudah tersinggung. Tapi harus memang bisa menahan marah. Menahan emosi, terutama ketika diajak berkelahi, diajak ribut, diajak padu, nggih. Jadi bagaimana melatih anak itu mengendalikan emosinya. Yang kelima, pendidikan komunikasi. Ketika orang menjalankan ibadah puasa, itu dilarang berbicara kotor, berbicara keji. Jangan teriak-teriak. Karena apa? Wala yaskhob. Jangan berkata yang tidak baik. Ini kan pendidikan komunikasi, bagaimana seseorang itu berkata yang baik. Kemudian yang keenam, pendidikan amar ma'ruf nahi munkar. Yang mana puncak orang yang berpuasa itu adalah apa? Asyamu amma haramahullah. Berpuasa dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Bagaimana menjauhi kemungkaran sehingga ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buah parenting dari ibadah puasa niki nggih harus kita berusaha untuk maksimalkan. Nggih. Dari napa? Dari yang tadi sudah kita paparkan, buah parenting dari ibadah puasa ini harus kita maksimalkan. Baik dari napa? Dari kebersamaan nggih, momentum Ramadan untuk mentarbiyah anak, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga bisa memetik buah parenting dari ibadah puasa, sehingga semoga bertambah keikhlasannya dalam mendidik anak, bertambah kesabarannya, tidak mudah marah, tidak mudah emosi, tidak mudah berkata yang buruk, dan juga apa? Meningkat tentunya keimanannya, muraqabahnya, dan juga zikirnya. Selalu ingat Allah. Karena apa? Aksaru sha'imina ajrun aksaruhum lillahi dzikran. Orang puasa yang paling banyak pahalanya adalah mereka yang paling banyak apa? Zikirnya. Jadi agar beruntung di bulan Ramadan, agar sukses, mari kita isi detik-detik Ramadan kita ini dengan memperbanyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak agar kalian beruntung, agar kalian apa? Sukses. Demikian nih ibu-ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, materi kajian kita di bulan Ramadan ini, di hari yang ke-11, buah parenting dari ibadah puasa.
semoga kita bisa memetiknya, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Fanas Allah Ta'ala al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Fa'akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.